Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari Vivo. Yaitu dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu Vivo Y200 meluncur bahwa fitur warisan dari Vivo V29. Kesannya yaitu Vivo resmi meluncurkan ponsel terbarunya Vivo Y200 di pasar India Senin tanggal 23 bulan 10 tahun 2023. Vivo Y200 membawa fitur warisan yang diperlukan di Vivo V29, yaitu lampu LED Smart Aura LED. Fitur ini bisa dipakai pengguna untuk membantu pencahayaan guna kepentingan pemotretan. Vivo mengklaim Smart Aura LED memiliki 38 tingkatan warna lampu yang bisa menyala sesuai dengan kondisi pencahayaan sekitar. Terkait kamera, tepat di bagian atas lampu Smart Aura LED terdapat dua kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 64 megapiksel atau f1.8 OIS dan 2 megapiksel f2.4 depth sensor. Serta LED flash untuk membantu kegiatan fotografi di kondisi minim cahaya. Di bagian depan terdapat kamera selfie 16 megapiksel f2.0 yang memuat atau dimuat dalam lubang punch hole di tengah atas layar. Pada aspek performa, Vivo Y200 tenaga oleh chipset Snapdragon 4 Gen 1 yang memiliki prosesor atau CPU 8 inti dan kecepatan clock maksimal 2,0 GHz. Chipset ini dipadu dengan RAM 8 GB dan media penyimpanan storage berkapasitas 128 GB atau 256 GB. Untuk sektor baterai, Vivo Y200 ditopang dengan baterai kapasitas 4800 mAh yang mendukung pengisian daya cepat berdaya 44W. Lalu pada sektor software, ponsel ini menjalankan sistem operasi OS Android 13 yang dipoles dengan tampilan termuka UI Vantage OS 13. Di India, Vivo Y200 dijual dengan harga Rp21.999 sekitar 4,2 juta rupiah untuk varian 8 GB per 128 GB dan Rp23.999 atau sekitar 4,5 juta rupiah untuk varian 8 GB per 256 GB. Bonek dirangkum dari Kompas Tekno dari GSM Arena Selasa tanggal 24 bulan 10 tahun 2023. Belum ada informasi apakah ponsel akan dipasarkan di negara lain di luar India atau tidak. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, itu datang dari Vivo. Itu dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu Vivo Y200 meluncur bahwa fitur warisan dari Vivo V29. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar terus berkembang. Terima kasih.